Wih, iwak mau ngaki. Iya, jelas iwak iya sih, iwak lagu larang ini. Aku jaluk kos kayak lo nih. Jaluk-jaluk ra mikir modal lah. Iki lah tuku ekspor luar negeri. Kondi ke apa Samudra Atlantika ngono lho. Erek Mas Ham. Oh iya. Mengko aku pilih perusahaan bulan. Ngono sih kono. Iya. Cuman aku ketemu cewek ini sih lah. Gue lah gue ya ketemu cewek. Iya kan ya jeneng menungso wong lanang ya pengen untuk pandang gue toh. Sih ya. Gue kok ngajak ketemu cewek anggur kenalan kok di komicat. Aduh. Matri kenal cewek komicat. Pen BO piye gue. Jangan apa salah paham bisa. Jangan semua kamu anggap cara komicat itu wong elek. Mayoritas wong sing dolanan micat iku wedok-wedokan iku bobrok kabeh. Ya kan nawe dhewe kan belum ngerti dhewe nek kenal. Wis sak karepku lah. Tapi pesenku ngene. Pesenku siji, kowe aja ngetokno nek kowe iki wong sugih, aja mencolok lah. Kowe ben wong wedok iku mbok omongi nek kowe miliarder yo katut lah. Oh, gampang lah kalau aku ini. Yang penting kan kenalan, tahu karakter dan sikap kan nah, cukup pak. Iya maksudnya ini, kue ini aja mencolok no kekayaan musik pancing sih, kue ini dede melarat atau mungkin nek wong itu itu bener-bener saya ngambil kue kan sikap tuh nuai. Iya saya ini yo nak wong itu mau kayak itu es melolok matane lah ini kan pengen golek wong itu sing bener-bener apa sing iso dampingi urip sing aku to mangkane ku wong wedok bukake dhuwit yo mripate ijo koyo es lha iki kapan kowe umur wis 30 entuk apa iki wedokan iki keniat rabi to ya ora duwe wedokan penting jajan oh kena kena hayu pe mbah ku gato mbah wis ono wedokan delok kas arep lama yo wis ah kok jolali kayak sekilo ya tak bebakan begini kuplek no malah. Oke, sampai sini ya. Yo hati-hati. Permisi, mau pesan apa mas? Es kopi cino 2 ya. Makanya apa? Nanti aja. Oh, cappuccino 2 ya. Iya, cappuccino 2. Tunggu dulu ya, Mas. Ya, makasih, Mbak. Mas Amit ya? Iya. Oh, iya. Yuni. Iya. Ya, ya Allah. Kalau PP-ne ternyata podo ya, podo Yuni. Aduh. Panas ya, Mas, di sini? Ya, ini kan jam 12 ya, jadi ya lumayan panas. Gak ada AC-nya ya mas tempatnya? Gak ada sih, enggak. Gak apa-apa lah. Mau tak pesen ke minuman, tak pesen ke cappuccino, doyan toh? Mau kok. Ngomong ini pelayanan kayaknya. Makasih ya, Mbak. Hari. Besok Yun. Ini OTW dewean ya? Dewean tak kasus biasa pilih. Ya kan di perkenalan toh. Apa ngerti kok so awal dewe so gende. Loh, lagi pertama ketemu kok wis bahas ngono sih, Mas. Lah kan memang tujuannya kene kan kencan. Awal dewe kan neng sosmed kan janjian ketemuan kenalan lewat cedak kan. Insya Allah ya mas. Loh mas, lah emang awakmu nggak kerja ini? Ini kan weekend. Oh iya, lupa aku tak kira weekend. Lagian kan yo pengen ketemu awakmu juga kan. Masa yo kerja terus pengen golek pendamping gue kenalan ke awakmu Yun. Lah emang kerjamu apa sih mas? Aku sih kerja baik lah, yang penting halal. Serabutan, maksudnya serabutan gitu?
ya iso dibilang kayak ngono sih. Semua pekerjaan tak candak sih. Terus kalau serabutan gajinya minimal 1 bulan berapa? 20 juta? 50 juta? Iso gak sih, Mas? Nah, masalah kuwi piye ya, Yon? Iku menurutku sensitif sih. Aku gak iso nyebut no angkane berapa, soalnya kan namanya serabutan ya kan, ini bisa naik turun kayak ngono tau. Oh, tapi mungkin ya gak sampai segitu. Kan serabutan gimana sih, mesti wong kabirti lah mas, serabutan ini kayak piye. Nah, iya sih Yun. Terus dik mau merene numpak apa mas? Aku. Aku Gojek Yun. Gak pakai motor atau mobil gitu? Aku lebih nyaman Gojek sih daripada motor atau Gojek. Tapi punya kan? Insya Allah kedepannya lah. Oh, berarti gak punya motor atau gak punya mobil gitu ya? Ya, insya Allah kedepan tak usah, no. Salah model piye. Mobil, motor gak ada, pekerjaan serabutan. Minimal rumah-rumah, duwe rumah gak sih mas? Minimal kudune ya rumah ono lah harusnya. Durung ono sih Yun, aku durung mempersiapkan omah di kanggo awak besok. Tapi oh ngomong ae nek gak duwe omah mas, ngono ae kan gampang. Mas, yo ini ya mas ya, aku tuh the point ya. Kan nek mau omongmu di aku muni mencari pendamping hidup. Nah terus aku susah ngono ya Allah. Ini loh aku pengen ngomong ya mas. Insya Allah ini kan aku sedang daftar di perusahaan. Emang kemarin sih mas diterima, cuma tinggal tanda tangan kontrak aja. Tapi aku masih pengen dihubungi. Nah gajinya kalau masalah gaji, insya Allah gajiku itu jelas. Dan seumpama aku bersanding denganmu ya mas, aku kan jelas-jelas kerja di perusahaan dengan bergaji tetap. Sedangkan kamu ki, ya maaf ya mas ya, maaf banget kerja serabutan. Terus aku mau kawan membiayai kehidupan kita gitu. Ya gak mungkin lah mas. Ya kan gak ngono juga. Aku kan bakalnya kan kedepannya jadi wong lanang kudune tanggung jawab toh. Untuk EBO tetap tak kayak nunggu juga abe. Nah aku duitmu, ya duitmu. Nak duitku, ya duitmu. Lewong saiki wae gajine rong jelas, rong cetok piro, kan belum tentu bisa mencukupi kebutuhan satu bulan itu kayak gimana. Terus kebutuhan kan juga gak cuma kebutuhan rumah tangga aja mas. Kita juga harus mikir ke depannya, harus punya aset juga. Mikirnya kan harus gitu mas. Oh ya Yun, awdw kan ketemu ini untuk saling mengenal ya. Tapi menurutku sih gak baik loh kita takok hal-hal sing terlalu sensitif banget. Bukan itu juga ya mas ya, kan niat kita ketemu itu insya Allah sudah jelas. Terus dari profilmu di sosial media mendekati aku, terus apa namanya planning-planningmu yang kamu WhatsApp ke aku, itu kan kayaknya udah jelas gitu, tapi tidak sesuai dengan faktanya gitu loh. Makanya aku lebih baik bertanya langsung nih depan kayak gini mas. Iya gak apa-apa sih kui, memang hal sing kudu ditanyakan juga. Tapi menurutku terlalu kecepetan lah Yun. Enggak sih mas, yang menurutku soalnya aku gak suka buang-buang waktu, apalagi menemani seseorang dari nol itu. Mau sih kalau misal jelas, tapi kalau enggak jelas aku juga enggak mau mas. Sopo sing gelem dijak susah. Oke Yun. Nek awakmu masalah apa hal sensitif kok ngono. Saumpama awakmu wis tak cukupi kabeh kebutuhanmu. Iso yakin gak? Iso dadi bojo sing setia kalau bojo terus barang iso ngelamati bojo. Namanya menikah itu sudah pasti setia, mas. Asalkan lelaki itu emang bisa membimbing wanitanya, membimbing istrinya, bukan cuma dalam hal kebaikan kok ya mas, yo membahagiakan juga lah intinya. Materi. Yo jelas sih kalau materi kan itu emang kehidupan itu butuh materi mas. Cinta tuh nggak bisa, dimanapun itu nggak bisa. Tapi masa
sing aku sabutan gak iso nyanding awakmu sih yen. Kan aku sing ngomong Mas, serabutan itu harus dipastikan dulu gajinya berapa. Aku juga harus ngomong ya Mas ya, aku kan bekerja gitu loh. Berarti jadi, aku pengen itu intinya suamiku bisa mencukupi sepenuhnya tentang aku lah. Katamu tadi kan uang istri tetap uang istri, uang suami adalah milik uang istri, ya kan? Tapi yeah, kalau misal penghasilanmu, ya maaf banget, aku nggak merendahkan ya Mas. Penghasilanmu yang nggak jelas itu gak bisa nyukupi aku, kan tetep kok uang istri jadi milik uang bisa mama gimana dong? Nah, tadi gini ya, apa? Nikah kuwi patokane iki penghasilane piro dan gaji piro ya? Soalnya itu dipakai untuk kedepannya Mas gimana? Ya kan? Dan nek pengane gak cocok gajine piro, penghasilane piro? Kan kita tahu kebutuhan berumah tangga itu banyak banget. Nek piye cek? Nek gak jelas terus deh memenuhi kebutuhan nganggo apa Mas? Amu cinta, gak iso. Realistis sih ya Mas ya. Oke. Kita anggap hal-hal sing wajar lah. Ya, aku minta bas sing liyo lah. Jangan hal-hal yang sensitif masalah uang. Aduh, ini jam berapa ya? Nah, guys, apa aneh ya Mas? Aku ngerasa sih wis cukup sih, semuanya wis jelas. Emang nih, tanya apa lagi? Ya, ya kan masih panjang sih perlu dibahas toh. Gak masalah uang, baik kan perlu sikap dan karakter juga. Tapi ini wis siang banget ya Mas. Wis lama banget ya kayak tadi ini ketemu nih. Ya wis lah ya. Aku gak iso memaksakan. Wis tak bayar wis dicek. Oke. Yuk pulang. Oh iya pulangmu. Gimana Mas nanti? Lihat lagi ya. Aku cek wae lah. Aku boleh minta tolong enggak? Apa? Aku nyela duit kok 20.000 ae lah. Kanggo bayar iki aku lali gak nggawa duit e. Aduh ya Allah. Wes gak berpenghasilan jelas, pengangguran. Gak usah Mas, tak bayari aku wae. Piye? Pesen ke Grab sekalian enggak? Tak pesen ke wae ya. Gak usah. Pesen ke enggak? Alah gak usah malu-malu. Berarti ini tak bayar aku gak apa-apa. Tak bayar aku. Gak usah kan kamu gak bawa uang toh. Wes gak bekerja, gak bawa uang. Kencan pertama kon bayari. Makasih ya Mas ya. Oh nanti grepe tak pesen bayar langsung di depan. Gak usah. Langsung ya Mas ya, aku tak pulang dulu ya. Tak bayar ya. Assalamualaikum. Mbak. Iya Mas, pripun Mas? Ajeng tanglet, Mbak. Mau es ini dibayar Mbak Endi wau. Mbak Endi wau. Nggih. Dereng ya, Mas. Ngeten, Mbak. Kula niki supe beto alto. Saumpami kula bayar enjing mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Kena gampang mboten sakit bayar. Ngapunten nih lho Mbak, kula saya itu buatan betul itu ya Mbak. Tapi kula janji enjing kula bayar ya Mbak. Pun Mas, buatan sah, pun kula bayar mawon. Yes. Pokoknya itu tak bayar Mbak. Buatan sah pun Mas. Ya teman Mbak. Iya monggo. Alhamdulillah pembukuan cah dina iki. Wah, minggu-minggu iki akhir-akhir iki kok ramai. Harus pinter iki ngono. Totales ya. Chris. Yo telepon, Mbak. Ki aku pe takok, gajianmu iki gawe minggonan apa sasen? Minggonan mawon, Pak, soalnya kula butuh duit. Ya. Oh, berarti dia nek ada butuh duit. Yo minggonan tak totalise ya. Nggih. Pokoke piro?
dadi kuen to es. Iki bayaranmu satu minggu. Iki mawon, Pak. Ya iku. Ngono. Tapi ya. Tapi kan warunge rame terus. Sama no taku, iku semono iku disyukuri. Aja ngeluh ae. Sesuk mangkat depane, tak ancane rame ta. So tambah sapa iku. Wis sama no taku. Tapi kan Pak, dulu perjanjiannya kula seminggu 300 ribu. Iya, janjian awal kan emang 300 ribu Riz. Tapi kan kayak ngelok dewe lah. Lagi rame-rame, lagi minggu-minggu ini kan. Oke, 2 bulan ini dia rame terus. Iya, rame lah tapi gak serame kaya yang ini lah Riz. Jadi ya, yes, disyukurilah semuanya satu sewa itu. Ya, besok mau ngomong rame nah, ya bisa tambah nah. Ya sih kula dengan nong ini saya dan aneh semua nong. Yes. Terusun mak. Ya Allah, ya Allah, ini kita ya, nak ngomong nong ibu. Mbak, kula terusun mau ya mbak. Mohon maaf ya, terlancang lo ya lo mau kayak pembicaraan ini gimana kali itu sih gimana Pak Umpam dengan Pak paling penawaran itu bon. Penawaran apa mas? Dengan kerja dan perusahaan itu dari Pak Jajinan dan Yudi di Zoli ini dijanjini pekerja apa gaji ini sendiri katanya pulang atau sewa tahun ini ternyata menggigai aku mending dengan perusahaan itu perusahaan apa nih kok? Perusahaan anda itu loh yang sulang yang anda itu lagi dibangun loh, ini kok perusahaan aja dengan? Ah. Masya Allah kan tak dulu dengan kan ya apa toh jadi ya kalau kerja satu lah jadi kan kan belum gak seumpama tak kasih penawaran kerja yang perusahaan itu jenengan ini serius mas? Iya nah emang jenengan minat ini bantu perusahaan ini alamatnya yang mungkin kasih ya nah ini aku gak kecil soalnya ono urusan dia matur suan sangat ya mas? Sami-sami pak. Alhamdulillah. Eh, udah Pak Arif, Pak. Pak Arif juga ngerokok kok. Maksud saya enggak boleh rokok loh, Pak. Ini, iki engko arep ono bos gedhe ngono rene. Bos dari mana, Pak? Ya bos sing duwe iki perusahaan iki. Ya perusahaan ini. Mm-hmm. Terus arep ono meeting bareng-bareng. Wingi kan masalah keuangan selisih-selisih terus. Lah, engko dirembuk bareng-bareng di meeting note digoleki masalah nek ndi. Kamu siap no data-data se okay, pengeluaran di wingi. Oke, okay, Pak. Siap, oke, okay, Pak. Aku arep mangan siang sik sesuai. Nanti fokuskan ya pak. Iya. Kue itu kok no jas orang dinggo malah kaos lah. Aku harus ngomong toh Pak Arif. Aku kerja nyaman gue miliki pak. Orang ngerti ya pak masalah lo gue biar kayak opo aku kerjanya. Gue penting tentang siapa sih? Beres Pak Arif. Siap. Ojo tutu tae siap no. Siap Pak Arif. Bajingan lo ngongkan ngongkon aja so. Wih mas, eh, ini pak? Aku cuti sekolah lagi. Kedeng ya pak, lo aja ngonten niki. Wih kesan bantah, iki aku cuti. Tapi pak. Wes, ya, selalu. Awakmu iki mau ngajar nggak mas?
kira-kira iki 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 nggih Pak iki iki nganyar ya iya Pak wis pirang dino mlebu kene iki nembe 2 hari Pak 2 hari ya lemane kerja apa ke Mas lo nggih melu-melu wong Pak oh ala kuli nggih Pak tenang ae iki niki pimpinane aku kabeh perusahaan iki niki yo tangan kanan iki kabeh sing lola iki aku sange Pak kuwi nak manut aku mulya urip ning kene masalah rakyat ora dan bapak Pak walah rakyat banji kowe iki bisa tenang bukan ngene kok ning usahaan dilarang ya Pak sing arep kamu iki lho sapa kabeh kaya iki lho ya perusahaan sendiko dawuh kabeh karo aku soalnya wingi ngono Pak aku maca peraturan ning perusahaan sedurung masuk tidak boleh merokok juga. Hei! Kene iki bos iki aku kok ngekel ae. Wala unta iki, Mas. Oh iya. Iki gentak kok ora. Nopo? Aku tuh ora rokok. Wah, kok mboten kagungan aku to ya, Pak? Oke to. Enak laci kuwi to. Eko berangkas-berangkas. Kuwi mek dhuwit nek ora tuku rokok. Lho, khusus Pak. Ampun Pak, monggo kula malah ngotos dipecat to, Pak. Bukan nih nganu bahaya ya, Pak. Eh, Mas. Abang ijune mecat karyawan ning kene iki aku. Nek kuwi tak kawon ra gelem, apa malah tak pecat lho. Paham ra? Lah monggo nyantet keuangane kuwi, Pak. Iku urusanku, Mas. Abang ijune kene iki pokok intine iki aku ning kene iki. Wes kono lho, ndang tuku rokok. Jipo dhuwit ning kono. Jipo 200.000. Tuku rokok 5 pelat. Susu epak kok, butuh pental. Tau to. Ya anyar kok mah, kongkone angel. Tunggale arep bajingan iki. Wah. Sopo kuwi bahaya. Ambil uang itu saat itu lah kok ngambil. Waduh, apaan kok anak selisih 79 juta ini? Wah bener tenan. Iki ngarepin di ngawasi wong kuwi ora gelem diawasi. Caning ini perusahaanku bangkrut. Layak beberapa bulan ini sering ada keselisihan pendapatan. Pak, mohon maaf. Ini kalau mau beli rokok pakai uang saya aja, Pak. Maaf, tadi saya sedikit lancang buka laporan keuangan di laptop. Jenengan ada selisih harga, Pak. Selisih pendapatan. Takutnya nanti saya terlibat di kasus penggelapan uang, Pak. Bajingan kau ini. Saya akan buka kamu sopo. Saya enggak sengaja lihat, ya, Pak. Mas, awakmu niki niki aja lancang. Kuwi ora tugasmu, Mas. Tugasmu niki niki mau babu. Sopo sing ngalah buka iku, Mang? Iya, sedikit ini, Pak. Tadi lihat, Pak, laptopnya menyala saya lihat, Pak. Nanti saya takut kena kasus penggelapan uang. Jelas iki, Mas. Iso tak kasusno, Mas. Awakmu nek mau arep maling to? Arep maling duit perusahaan to? Mboten, Pak. Kan niki sing ngangkut jenengan to, Pak. Aku mau ngangkon opo? Aku mau ngangkon opo? Jipok duit ning laci go tuku rokok. Ngopo mau buka barang berkas e? Nah, Pak, iki lho. Delengone iki ya. Sing nopo dapuran ngene iki sapa? Arep maling duit perusahaan, Pak. Enggak, Pin. Enggak. Iki mau mono iki. Hei. Iki Pak Arifin.
kowe niki babu, iki atasanmu. Kok niki tobak sing ngirim sapa to ngene? Kowe ngerti pura iku sapa? Pak, Pak. Ndekne niki niki karyawan anyar, Pak. Mung iku lho, ha. Resik-resik latar iki lho, Pak, karo kocok. Wani-wanine Pak mlebune ruangan, Pak njupuk dhuwit, Pak. Iki Pak Kamit sing duwe perusahaan iki, Gus. Pak Arif. Ulang tahun iki sehat to, Pak. Aku aja preng saiki, Pak. Iki mau nyura film, Pak. Kowe iki atasanku apa anak buahku? Pak Arif, Pak Arif, iki jelas-jelas nyoto lho, Pak Arif. Pak. Jelas nyoto, Pak. Ketokne mripat, Pak. Oh, bukti toh? Iki ku sing duwe perusahaan iki, Gus, sing tak omongi wong sing arep rene iku mau. Ya iki sing duwe. Kelo, Pin. Bener, Pak? Iya, itu seduwe. Delok, Pin. Iya, duit gue dhewe sing tak nggo. Tuku apa? Kok wani-wani ini ya? Dekne ngangkon njupuk duit perusahaan gue tuku apa? Iku pantes kok aku takok. Pak. Es. Ame ngeles apa aku dhewe sing ngongkon lho ya. Selisih keuangan ning laptope ndek ini kok iso ana selisih pendapatan 79 juta minus iso tak terangno Pak Arif, Pak Arif. Wis gak usah mau terangke. Jupuki dhuwit. Pak, kabeh iso tak terangke, Pak. Apa alasanmu, Pak? Wis mau gue tak ketemu ning jupuk dhuwit tak terangke, Pak. Wis, aku gak pengen ya. Wong-wong model niki ning usahaku. Sing untung ndek ditok. Lah nasib karyawan nasibku piye? Usaha rugi. Sing ameh mbayar kowe sapa? Sing mbayar karyawan sapa? Duit mau mbat nggo sak penakan dhewe. Untung tangku terus ditok. Hah, ora peduli ya lu. Saiki awakmu minggat. Wani-wani ini kowe iki lho, njupuk duit perusahaan. Iki sapa ning kene? Ya iya om ngamuk aku. Ya, terus aku kono jas, kono rokok, bungkus nomangan gendi, no jadi. Kau yakin pot dua? Nampu usahaan lah, tuan oleh ngerokok tu. Kau barang belok. Nampu usahaan kok nganggu kafe belum? Kau yakin pan? Sudah contoh karyawan dia ni. Iki siapa lagi? Wakil manager lagi. Harusnya kan dipakai contoh, tapi kalau niki, iya jas. Pak Arif, tolong apa? Semakin nasib kulo pripun, Pak. Bojone kulo kadal, Pak. Omongan ndak ada kono iso. Ngomong ngoten apa hari? Wis penjerakno ae. Wis. Aku tak urus apa. Aku pokoke wis moh ana wong sing model-model kok niki ning perusahaan. Aku njaluk bantuanmu, ya. Iki laporane KPK. Soale iki yo nglebno dana iki gak sithik. Ya. Wis aku mengusi liyane. Tak salah nang ngapa, Pak. Terus masih perlu beri pulang, Pak. Semuanya perlu lo, Pak. Aku di penjara aku perlu lo, Pak. Tapi putih tak kumpul lo. Karena gue pun sekambangan panpul ya, Pak. Pak Arif, apa nggak tentu, Pak? Sini perlu kalian apa? Karena ngurus bujui Pak Tano nggak ada. Besok kok Yora dijemput polisi gua nih ngurus sekambangan. Panpul. Kerja juga ya Mbak? Oh, iya Mbak. Mbaknya juga? Enggak, saya tinggal tanda tangan kontrak aja hari ini. Janjinya jam berapa sih Mbak tadi? Padahal udah lebih 10 menit loh. Iya, saya juga udah dari tadi Mbak. Kok baru datang? Selamat siang semuanya. Selamat siang. Loh, kok Nek kayaknya kamu Mas? Aku. Hah? Aku lagi kerja serabutan. Kenapa? Ya, emang pekerjaan gue yang ini. Kenapa? Gak boleh, kabutan loh. Kan biasanya aku ya kerja ini gini. Aku ya kerja di perusahaan cabang Lia ini. Biasanya ini perusahaan utama juga. Hah?
Ya kan ini pekerjaan gue. Bawa mana apa? Aku tinggal tanda tangan kontrak, Mas. Tanda tangan kontrak? Iya. Yang nampaknya siapa? Pak Arifin. Arifin. Gimana ya? Kita tidak bisa menerima karyawan seperti kamu. Kan udah kesepakatan ya, Mas? Kesepakatan? Belum tanda tangan. Janjinya gimana? Janjian kesini. Tapi kan belum tanda tangan. Ya kan rencananya tanda tangan hari ini. Tapi saya nggak menerima. Atas attitude kamu yang kurang baik, itu mengganggu perusahaan kita. Kan itu masalahnya beda, Thomas. Beda gimana? Itu beda. Mempengaruhi banget. Kalau misal ada orang tahu attitude kamu kurang baik di luar, itu akan mencakup perusahaan kita loh. Perusahaan kita yang akan kena. Bukan hanya skill yang bagus, tapi attitude yang baik juga diperlukan gitu loh. Gimana? Kaget? Oh iya, aku nggak punya mobil loh. Nah, memang mobil di rumah banyak, tapi saya lebih nyaman pakai gojek. Tanya pendapatan. Pendapatan saya lebih dari 50 juta, makanya saya nggak mau ngomong. Ubah-ubah. Kan sabutan, sabutan saya ya kayak gini. Tanya, gak punya rumah. Padahal kalau kamu mau menerima saya padanya, saya sudah siapkan villa dan apa kabar teman. Ya, ini aja. Kamu tidak saya terima di perusahaan. Soalnya attitude kamu yang kurang baik, bukan masalah pribadi yang kamu bikin sakit hati saya. Memang sedikit bikin sakit hati, tapi attitude kamu itu kurang baik. Nanti akan mempengaruhi contoh karyawan orang lain. Ya, kalau kamu ingin diterima perusahaan besar, attitude kamu juga harus diperbaiki. Paham? Pintu di luar masih terbuka. Silahkan. Tunggu apa lagi? Hei, sini dulu. Di bawah dong. Makasih. Gimana, Pak? Boleh saya lihat? Alvia Oiza ya? Iya. Lulusan manajemen bisa laporan keuangan nggak? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Saya di sini mencoba langsung buat saya aja kepada kamu. Saya kasih waktu selama 1 minggu. Kamu training di perusahaan ini, kamu buat laporan keuangan yang baik dan rapi di perusahaan ini. Nanti kalau emang benar-benar pekerjaan kamu yang baik, saya akan jadikan kamu karyawan yang tetap. Dan juga tadi si siapa namanya tadi, Yuni kalau nggak salah, itu jadikan sebuah panutan. Jaga attitude yang baik. Buat apa? Buat contoh karyawan-karyawan yang lain. Ya, tolong kamu di sini yang amanah. Dah, itu udah lebih dari cukup bagi saya. Ya. Soalnya udah ada kejadian tadi ya, orang yang menggelapkan uang di perusahaan. Jadi saya mohon kamu itu yang jujur dan amanah. Masalah gaji saya akan lebihkan daripada yang di kafe kemarin. Ya. Terima kasih. Senang bekerja sama. Besok langsung kerja ya. Baik, Pak. Terima kasih.